Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. PT Indika Energi Tbk, emiten berkode saham Indi, mencatatkan penurunan pendapatan dan laba untuk periode kuartal 3 tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perseroan mencatatkan penurunan pendapatan 22,4% pada kuartal 3 tahun ini menjadi 1,78 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,29 miliar dolar Amerika. PT Indika Energi Tbk atau emiten berkode saham INDY mencatatkan penurunan pendapatan dan laba untuk periode kuartal 3 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Emiten yang dipimpin oleh Arsyad Rashid ini mencatatkan penurunan pendapatan 22,4% pada kuartal 3 2024 menjadi 1,78 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,29 miliar dolar Amerika. Penurunan pendapatan ini terutama berasal dari anak usaha Indi di sektor pertambangan batubara PT Kideco Jaya Agung atau Kideco yang mencatat penurunan pendapatan 17,7% menjadi 1,4 miliar dolar Amerika karena harga jual rata-rata batubara yang menurun. Direktur Indika Energi Retina Rosabai mengungkapkan penurunan harga jual rata-rata batubara tahun ini dibandingkan tahun lalu cukup tajam, hampir 20%. Dari 75,7 dolar Amerika per ton pada tahun lalu, dan tahun ini hanya 60,6 dolar Amerika per ton. Sedangkan 77% pendapatan perseroan saat ini masih bergantung pada sektor batubara. Pada kuartal 3 2024, Kideco telah menjual 23,2 juta ton batubara. Angka ini meningkat 2,7% dibandingkan dengan 22,6 juta ton batubara pada kuartal 3 2023. Adapun Kideco mengalokasikan 8,6 juta ton batubara atau 37% dari volume penjualannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Alokasi ini melampaui persyaratan domestic market obligation sebesar 25% yang ditetapkan oleh pemerintah. Tim Liputan Adeksiden.